Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini kita lembur, kita packing. Di atas packing-packing di sini mengeluarkan produk yang memang belum sempat kita tayangkan semuanya, masih banyak. Untuk yang tadi promoan GM golok murah ele-elean ada 16 piece. Nah, ini langsung gas, nggak usah kelamaan. Sat-set gitu loh Mas. Untuk kaos-kaos ini ready stock, siap kirim. Yang di atas, kalau yang sudah dibawa ke atas di ruang packing itu berarti sudah disisihkan, sudah ada yang memahar. Pisau-pisau sebagian besar ini belum pada tayang. Ada topi Juleha, topi GSN, silakan di order. Barang yang ada di sini itu siap kita kirim. Terus selanjutnya ada tas Juleha dua model, yang satu itu Syiar Juru Sembelih Halal, yang satu Juleha Juru Sembelih Halal Indonesia. Ada golok-golok sembelih premium, ada tali karmantel. Yang di sini sekali lagi saya sampaikan, ini barang ready stock, siap kirim. Kalau yang dibawa ke atas berarti sudah siap packing, akan kirim. Nah, untuk yang sudah komunikasi, sudah deal dan belum bertransfer, ya silahkan transfer, ditransfer ya. Azan Isya dulu, kita break sejenak. Baik, kita lanjut. Sekarang kita mereview, di sini ada pisau-pisau sembelihan. Harga-harga ekonomis ini di opening sudah kita detailkan untuk tanda di sini tuh untuk harganya. Full galih sono keling, konstruksi full tang, dijepit galih sono keling, pinnya 2. Materialnya baja HSS gergaji batu. Untuk panjang pilahnya 28. Terlebarnya 3,3, ketebalan
3 mili. Yang ini agak greges tajamnya. Selanjutnya yang nomor 2. Dari kelompok ini ada 2 piece kembar. Full tang ya. Kemungkinan ini juga sama panjangnya. HSS gergaji batu ya 28 3,3. Cuman yang ini 2 mili. Ketebalannya 2 mili. Ini HSS semuanya tanpa proses sepuh. Jadi di gerinda dibentuk sampai membentuk, dipotong, dibentuk, dan itu kerasnya bukan main, keras sekali. Jadi nggak perlu lagi disepuh, ketajamannya empuk, sudah siap pakai untuk sembelihan. Selanjutnya ini sendirian model seperti ini. Full tang, bilahnya seperti ini. HSS gergaji batu 27 cm, terlebar 3,7, tebal 2 mili. Empuknya empuk sembelihan ya, ini untuk sembelihan kambing enak lah, dorong mau tarik enak, dan konstruksi full tang itu menambah kita yakin. Orang kadang takut bilah begini begitu kan. Ini ada lagi yang panjang-panjang. Full tang di pin 3. Oh, mantap. Dikasih krim oleh sebilah ini. Untuk dorong tarik, oke. Ini HSS gergaji marmer ya. Anggaplah gergaji batu itu. 35,5 yang ini, 35,5. Terlebarnya 4 cm, ketebalannya 2,5 mili. Mantep. HSS tanpa proses sepuh. Sudah sangat keras. Selanjutnya ada 2 piece manis-manis ini. Dua piece manis-manis buat seset panyisitan. Yang kecil seperti ini, half tang dipin kuningan 2 buat penguat tembus, dipin meplong buat aksesoris. Ini buat seset enak, buat sembelian unggas enak, terus dipakai nyeset kepala enak, buat ngebelah usus juga enak. Dari mulai yang kecil ini menuju ke sini, ini HSS M2 sekarang. 8 cm, 2 mili kurang 1, 2 cm kurang 1 mili maksud saya, dan 1,5 mili untuk ketebalannya. Dan tentunya pedas. Nah, HSS M2 sangat pedas. Tanpa proses sepuh. Kalau ada yang ngotot lagi, saya suruh ke sini nanti belajar bareng-bareng. Ada satu sih, cuma yang lain kan perbandingannya 1 banding 44 ribu. Yang lain diem, paham, bijak, yang satu ngotot, harus disepuh bang, baja HSS itu harus disepuh seperti yang lain. Beda dong. Ini seperti ini, half tang. Nah, ini lebih gede, manis, full kali sono keling, 8,7 ini, 2 cm, 1 mili. Buat sembelihan unggas enak, buat dan kuat. Kuat tentunya, buat seset enak. Selanjutnya yang ini, oh mantap,
ebony wood. Ebony wood. Full tang dijepit ebony wood di pin 123 terakhir ngeplong buat aksesoris seperti ini. HSSM 2. Panjang bilah 15 cm. Lebar bilah 3,7, tebal bilah 3 mili. Mantep, mantep tajam. Mantep pol. Terus selanjutnya ini yang pengen gede panjang, ada ini full tang HSSM 2. Dan ini bisa multifungsi, buat tebas-tebas kuat, dipakai sembelihan oke. Yang pengen full multifungsi ini dan full tang. 1, 2, 3 terakhir kuningan ngeplong. HSSM 2 tanpa proses sepuh 31,5 4 cm. 4 cm-nya kurang 2 mili. 3,8 ya. Dan ketebalannya 3 mili. 3 mili. Ini tajam banget, guys. Jadi buat sembelihan. Buat sembelihan. Tapi kalau mau setelah Idul Kurban dipakai untuk tebas-tebas ke hutan, mantep, bisa diandalkan, berani. Selanjutnya ini bisa diandalkan untuk sembelihan kambing, full ebony wood, manis banget. Nah, half tang di pin 2 kuningan, HSSM 2 tanpa proses sepuh. Ini hitam-hitam ini gosong karena di gerinda, aman, awet. Masuk kategori, masuk kategori 25. 24,7 terlebarnya 4,2, ketebalannya 2,5 mili. Dan ini sembelihan kambing enak loh, guys. Digenggamannya gede, lega, caus. Enak. 25 cm. Ketajamannya ngeri. Terus diberi sentuhan stropping itu ya langsung halus. Ngeri-ngeri sedap. Mantep. Selanjutnya sebenarnya kelompok ini, kelompok yang berlogo di serangka ini ada 4, satunya belum ketemu, ketelisut. Jadi sebelumnya itu ada yang tanggung, ada yang setengah panjang, dan ada yang paling panjang. Yang setengah panjang ini entah ketelisut kemana, sudah saya bongkar-bongkar 2 kali nggak ketemu. Selanjutnya yang paling panjang ini full ebony wood, konstruksinya full tang, dipin 1, 2 untuk penguat, pin di sini ngeplong buat aksesoris. Ini pesanan Bapak Khairul Anam yang ada di Nganjuk, malam hari ini kita kirim insyaallah. Mantep banget ebony wood, bisa buat sembelihan, baik dorong tangan 1, dorong tangan 2, tarik murni, dorong tarik, enak banget. Juga kuat buat tebas-tebas, yang kemarin kita bacok-bacokkan waktu di bengkel, video singkat, ya ini barangnya. 37,3 cm, 4 cm lebarnya, dan ketebalannya 3,5 mili. Mantep banget ini, buat sembelihan oke, buat tebas-tebas oke, apalagi kalau di stropping ditambah mantul banget ketajamannya. Sembelihan cukup di kertas ya, ketajamannya sembelihan cukup di kertas begini, ini sudah cukup. Kalau bisa meliuk-liuk, tidak ada rolling, tidak ada chipping, itu sudah cocok, sudah cukup dipakai sembelihan. Selanjutnya yang terakhir, model Betawian, full galisono keling, jengkolan bulat, selutnya dari kuningan, topsinya dalam di pin kuningan.
Kini materialnya baja Willys Gen 1 pesanan Bapak Idev Van Halen apa siapa itu yang ada di mana Lampung Barat. Yang ada di Lampung Barat. Bilahnya minta seperti ini. Modelnya setengah kopak rawing. Nah, ini cocok buat dorong. Mantap. Willys Gen 1. 31,3 terlebar 4 cm ketebalan 4,5 mili. Kita kirim hari ini, insyaallah malam hari ini kita kirim Bapak Van. Mengerikan. Tajam dari pangkal hingga ujung. Pak Idev, nih barangnya cocok udah karakternya. Mantep, marem ini. Ngeri, merinding ya. Tajamnya ngeri banget. Perhatikan, tanpa rikasu, tajam dari pangkal hingga ujung. Sudah cukup. Ini pesan juga lama ya kan, pesan lama. Jadi kadang orang itu nggak mau pesen kalau sudah ada temennya, ada yang ditayangkan ternyata punya orang, ditanya aja. Nah, sudah, ini pesan-pesan sudah lama, jadi kita proses sudah selesai ya kita kirim seperti itu. Jadi beliau memesannya sudah kurang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum ini. Seperti itu, mudah-mudahan berkah semuanya. Dan kembali saya ingatkan, yang ready stock siap kirim. Ini banyak, tanyakan ke admin atau ke nomor WA saya pribadi di 08560. Ya, 08560-631-6151. Langsung biar saya respon. Mudah-mudahan berkah. Akhiran, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.